Dan ini ada seorang lagi wanita hebat yang juga memberi inspirasi kemerdekaan mereka terhadap ataupun menggunakan masakan ataupun makanan. Kita bersama dengan Puan Rosmawati Sabli ataupun lebih mesra dengan panggilan Kak Ati. Cantiknya. Siapa yang uruskan pakaian hari ini? Kakak saya. Kakak. Okey, hai kakak. Okey. Kita cakap kalau kita bercakap tentang sambutan Hari Kebangsaan kan, ada macam-macam orang terjemahkan dengan pergi berarakkan melalui lukisan, pakaian. Ini Kak Ti melalui masakan. Nak tanyalah Kak Ti, sambil Kak Ti buat ni kan, kita nak buat roti jala ya hari ini. Ya, nak buat roti jala. Okey, Kak Ti, macam mana Kak Ti boleh tercetus ataupun dapat idea untuk buat roti jala yang berkonsepkan sebegini? Sebab hari ini adalah Hari Kemerdekaan dan ini adalah logo Hari Kemerdekaan kita yang ke-66. Malaysia Madani. Susah tak nak buat tu? Susah juga. Kalau anda saksikan di hadapan kita ni sebenarnya, kalau anda lihat yang warna biru tu yang digulung-gulung, kemudian jalur-jalur, kesemua tersebut adalah roti jala sebenarnya. Dan kalau itu yang biru tu saya nampak macam roti jala, kita potong macam separuh suku, disusun dan diwarna biru. Pandainya Pak Nama. Sambil-sambil kita masak boleh ke? Kita dia punya bahan-bahan lah. Okey, bahan yang kita perlukan, kita perlukan tepung, susu cair, lepas tu kita ada telur. Okey, apa yang saya boleh bantu kakak? Okey, kakak tolong bagi tahu saya, saya bantu pasal kakak. Pasal Kiza Sabjah ni memang suka memasak Kak Ti. Dia memang suka masuk ke dapur. Okey, awak pukul telur. Okey, Kak Ti, yang ini bermakna untuk proses mewarna ni semua ni, maknanya kena buat beberapa kali pancuhan lah. Kita buat yang bertambah air yang biasa dulu, lepas tu kita akan tambah warna saja. Tambah sikit Kak Ti, Kak Ti, saya nak tanya juga. Tapi kalau kat rumah ni saya pakai blender. Betul. Oh, yang ni mesin ni. Bukan blender. Jadi tepung awak haluslah, betul ke Kak Ti? Saya jujur tanya tau. Sebab kalau macam ni lambatlah kita nak adun dia tu lambat kan. Okey. So ini Kak Ti, ini antara bahan yang kita perlukanlah kalau penonton-penonton kita nak buat kan. Tapi Kak Ti dah pun ada bahan yang dah sedia dan siap diwarnakan pun. Okey, Kak Ti boleh teruslah tunjukkan kepada penonton kita kan. Kak Ti, bila kita cakap tentang sambutan Hari Kebangsaan ni kan, Kak Ti sendiri sebagai individu selain menerjemahkannya melalui masakan, macam mana nak terus memupuk semangat cintakan negara tu dalam diri dan juga keluarga selain melalui masakan? Selalu kat rumah pasang bendera. Semangatnya bila pasang bendera tu? Sepanjang bulan kemerdekaan. Oh, daripada awal tu dah ni. Kak Ti, tadi saya sempat tanya Kak Ti tau. Kak Ti sekarang duduk di Sungai Buloh, dah asalnya di Tanjung Karang . Kalau kecil-kecil kat kampung tu, kalau tiba 31 Ogos tu, selalu macam mana suasana dekat Tanjung Karang? Kadang-kadang dia ada buat program dekat masjid kan. Program macam-macam lah, masakan. Jadi dia koyak. Kadang-kadang lahian. Macam tu juga. Dan kalau kita tengok sebenarnya kan, Kak Atiyah ni idea ataupun buat keputusan untuk mengenakan pakaian tradisional ni sebenarnya idea sama-sama ke ataupun macam mana? Dengan kakak. Disebabkan mesti fikir nak pakai apalah lagi kebangsaan ni kat wanita hari ini kan? Fikir juga sebab tapi kita konsepnya tradisional. Jadi kita pakai tradisional lah hari ini. Tapi sampai-sampai tu kita tengok Kak Ti anak siapa lah ni. Kak Ti pandai dia gulung roti jala ni. Kak Ti, selain daripada masakan ni kan, macam bila kita cakap tentang nostalgia dan juga masakan ni, macam mana masakan ni menyatu padukan kita kan? Kak Ti ada tak daripada zaman sekolah sampai sekarang kawan-kawan yang berbilang bangsa yang memang suka masakan Kak Ti? Ada. Saya ada ahli persatuan Mac saya. Ada Chinese, ada ada Indian. Yang kalau datang nak makan nasi lemak. Betul. Kalau kita cakap tentang menu-menu masakan, kita memang untung, Farin. Betul. Sebab kita boleh bersama-sama berkongsi itu kan. Kalau cakap tentang pengalaman ataupun nostalgia sambutan Hari Kebangsaan ini yang tak dapat dilupakan, ada tak kenangan-kenangan yang tak dapat dilupakan, memang teringat sampai sekarang? Seronoknya bila masa sekolah lah. Kita masuk kuaya Hari Kemerdekaan. Kuaya boleh jadi lah ni. Boleh belanja sikit. Kak Ti, kalau lagu-lagu bila tiba hari merdeka, apa yang selalu kat? Lagu patriotik apa yang Kak Ti ingat selalunya? Mestilah. Tak yang pernah nyanyi di kuaya tu. Lagu sudi mana 31 Ogos kan? Tadi awal tadi kan? Tanggal 31 tadi. Okey. Farin dah nyanyi awal tadi. Tapi kalau macam sekarang ni kan, macam mana selain daripada kita pasang bendera kan, warisan-warisan turun-temurun tu, Kak Ti ajar tak anak-anak? Kering tak ada minyak kot kan? Ajar anak-anak untuk terus ada semangat dan menghargai cintakan negara ni. Pada saya, dengan cara ni lah. Dengan cara saya menunjukkan yang
membuat makanan ni berkonsepkan Hari Kemerdekaan. Okey. Dan saya kira semangat inilah yang harus kita pupuk untuk sama-sama. Kan kalau kita ikut pun tema kita hari ini, tekad perpaduan penuhi harapan. Dan kalau kita di Media Prima pula kan, kita kongsikan tentang pahit manis bersama ni melalui masakan ini, bagaimana kita juga dapat menyatu padukan rakyat dan juga bangsa. Kak Ti boleh kongsikan Instagramnya. Kak Ti @ti-9107 _9107 Okey, kalau kita tengok sebagian tu anak yang buat. Bagian dia lah. Pelbagai hasil karya Kak Ti ni kan yang bertemakan Malaysia ataupun negara kita. Oh, cantiknya princess pun ada tu.